ya mungkin bukan perjuangan, mungkin itu saya juga merasa senang banget ditawarkan peran ini karena suatu tantangan besar buat saya, memerankan seorang perempuan Sumba, asli Sumba, dengan berdialek Sumba. Saya harus belajar naik kuda, saya harus belajar naik motor trail gitu, gitu. Sampai luka-luka, dan ya mungkin waktu itu mungkin tantangan dan perjuangan, tapi pada akhirnya sekarang kenangan yang menyenangkan banget buat saya gitu. Jadi bisa naik motor, bisa naik kuda, dengan suka sekarang naik kuda, jadinya cukup lama ya. Jadi digabung, kita reading, kita workshop dialek, itu lumayan cukup lama, kita hampir 3 bulan ya. Berarti sempat kursus juga atau? Iya, ada yang ngajar gitu di sini. Dan waktu sebelum kursus itu kita observasi ke sana, tinggal beberapa lama di sana untuk lebih mendalami lagi dan banyak ngobrol sama penduduk di sana, melihat cara hidup mereka secara langsung, untuk merasakan alamnya gitu.